Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita mau kuliner makan siang di Bali Legi Kitchen. Ini lokasinya di daerah Cangkringan, Sleman, Yogyakarta ya teman-teman. Ini lokasinya aksesnya mudah sekali teman-teman karena persis di pinggir jalan ya. Nah, ini ada jalan raya Merapi Golf. Yaps. Untuk parkir kendaraannya sangat-sangat oke ya teman-teman, dalam artian pas. Tuh lihat ya, katakanlah penuh pun bisa di depan seperti itu. Ada opsi-opsi lainnya. Jadi ini parkirnya oke banget teman-teman untuk kendaraannya, roda empatnya. Untuk motor pastinya tentunya cukup baik tentunya untuk parkir motornya. Yuk kita masuk teman-teman. Nah, ini untuk di bagian belakang teman-teman, di sebelahnya ada sawah ya teman-teman, tuh lihat. Nah, tuh lihat juga khas tropis ya, itu adalah pohon kelapa ya. Asik banget nih pemandangannya. Nah, kemudian ini bagian belakang ini semi-semi indoor-outdoor ya, jadi ini di outdoor tapi ada anunya, apa, payung besar seperti ini. Ini kalau hujan ya kehujanan sih. Tapi kalau panas mungkin nggak terlalu yang kepanasan karena ini juga di gunung ya teman-teman, jadi cuacanya cenderung sejuk lah. Nah, untuk yang di bagian sana adalah bagian untuk dapur. Nah teman-teman, ini pesanan kita udah datang ya. Kita pesan ada kentang, jus semangka, ayam goreng, nasi goreng, sama tadi wedang serai ya. Nah ini kita juga pesan pizza tapi belum datang nih, jadi kita tunggu aja. Nah ini pesanan utama kita, pizza udah datang ya. Jadi pizzanya pizza original karena pilihannya hanya itu ya, pizza original nih, lihat nih. Wow, mantap teman-teman. Nah ini adalah request dari anak-anak kita dengan makan pizza. Yuk kita cobain pizzanya. Cobain dulu. Traveling mountains just to find out the seas. We sailed down by the fire, knowing we couldn't higher, but we didn't
Halo. Hai. Nah, teman-teman, kita udah selesai ya. Kuliner di Bali Legi Kitchen ini. Makan siang. Ya, gimana rasanya, Umi? Enak, pizzanya enak, teman-teman. Kemudian tadi kita makan apa? Nasi kremes ya? Nasi ayam goreng kremes dan ya, makanannya enak sih. Enak standar resto, enak. Dan harganya juga terjangkau. Harganya terjangkau, terus tempatnya cozy ya, walaupun dan indoor, jadi di apa namanya, suasana yang agak mendung-mendung kayak gini. Syahdu. Lebih cocok indoor sih kalau kita ya, jadi lebih safe daripada yang outdoor. Jadi di sini outdoor juga ada, tapi indoor juga ada, dan indoornya itu nyaman, ada sofa-sofanya gitu. Yep. Jadinya anak-anak juga. Tadi kebetulan bangun tidur tuh masih bisa tiduran gitu. Asik tempatnya. Jadi memang ada dua tipe ya, di indoor, indoor dan outdoor gitu. Dan kalaupun sebenarnya kalaupun indoor pun juga sebenarnya semi-semi outdoor juga, karena kayak glamping ya teman-teman ya. Jadi tuh lihat ya, bisa dibuka tutup. Iya, bangunannya iya, bangunannya semi glamping. Kayak glamping seperti itu. Pokoknya rekomendasi yang paling pas buat teman-teman yang ada di area Cangkringan atau ingin menjauh dari perkotaan. Di sini salah satu referensi yang cocok buat teman-teman. Buat apa namanya, ngajakin tugas juga asik nih tempatnya. Oke, kira-kira seperti itu aja kulineran kita di Bali Legi ini. Semoga menjadi referensi yang bermanfaat ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you. Dadah.